ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya dibingungkan dengan dua wudu, Ustaz. Apa wudu? Yang halo. Ya. Saya dibingungkan dengan dua wudu, yang dimana wudu pertama dua buku terpapar dengan irja, sedangkan wudu yang kedua keras dalam wudu bin jahil. Jahil tetap di neraka, Ustaz. Tidak ada perbedaan syirik di negara ini dan itu. Artinya jahil tetap ada di neraka, Ustaz. Masalahnya yang udzur bin jahil melancarkan dengan fatwa-fatwa dari para syekh, sedangkan yang dikatakan terpapar irja juga membawakan argumen yang cukup kuat, Ustaz. Ini yang saya harus ikuti kubu yang sebelah mana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, pertama Bapak yang bertanya, ya jazakallahu khair atas semangatnya terhadap ilmu. Ilmu itu seorang ambil dari guru. Ya, jadi kalau baca dari buku saja, baca dari buku saja itu sebab yang bikin banyak kebingungan. Ya, kalau disebut ada dua buku berbeda, itu mungkin dari pemahaman Bapak. Mungkin kalau saya baca mungkin gak berbeda, sama aja. Mereka maksudnya sama, cuman konteks ucapannya berbeda. Jadi udur bil jahal itu gak selalu orang itu dikasih udur bil jahal. Dan gak semua kasus dikatakan tidak ada udur. Ada kasus yang dikatakan diberi udur, ada kasus tidak diberi udur. Ya, dan itu ada ketentuan dan ilmunya di dalam hal ini. Tapi ini bukan pembahasan-pembahasan mudah dan bukan pembahasan untuk orang-orang umum di dalam hal itu. Ya, orang-orang umum itu kalau bahas, dia belajar apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, dia menghindari segala bentuk dari kesyirikan, nah itu yang dia lakukan. Dia belajar hal yang seperti itu, masuk ke dalam kedetailan-kedetailan, apalagi masuk di dalam menjatuhkan vonis-vonis kepada orang. Nah, ini memberi udur kepada kaum musyrikin, artinya dia kafir, dia juga begini dan begitu. Nah, itu dari perkara-perkara besar, ya. Dan ini masuk di dalamnya sejumlah orang-orang, ya. Dasarnya seperti itu karena senang baca sendiri, ya. Kemudian punya su'ul faham, pemahaman yang keliru. Dia pikir si alim ini apa namanya, makna ucapannya begini. Padahal kalau dia baca ucapan si alim itu, ada ucapan dia lain tidak seperti itu. Tapi dia yang keliru di dalam memahami. Dia keliru di dalam memahaminya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.